Hey yo, what's up guys? Welcome back with me, Teters YT Anjay. Di video kali ini, gua akan mereview Growtopia private server. Tentu saja terbaru lagi ya cuy, 2021 anjay. Dan nama dari Growtopia private servernya adalah GTFB, okay? Dan Growtopia private server GTFB ini ya guys, yang uniknya itu dimiliki oleh YouTuber promoter GTPS juga cuy, yang bernama Sound GTPS. Nih, Sound GTPS pemilik dari Growtopia private server GTFB. Dan selain itu juga developer. Pokoknya namanya developer gitu guys. Nama pemilik dari Growtopia private server GTFB ya, ada dua orang tuh, developer sama si Sound GTPS ya. Oke, jadi langsung saja gue akan ngasih tahu dulu bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server GTFB. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android, kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gue. Linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar yang gue pin paling atas ya cuy. Kalian baca yang benar ya tuh. Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android, di handphone atau smartphone. Oke? Kalian cek ya di deskripsi video sama di kolom komentar paling atas yang gue pin. Jadi yang pertama cara bikin akun di GTFB adalah kalian jangan pencet yang I have grow ID. Kalian pencet connect. Yoi, tentu saja. Dan nanti pertama kalian masuk ke GTFB, otomatis bakal updating items ya. Itu updating items kalian tunggu aja sampai selesai ya. Sabar intinya ya cuy. Oke, dan di sini setelah kalian updating items ya bakal seperti ini. Kalian bakal langsung diarahin ke World Start. Dan di sini cara bikin akunnya adalah kalian pencet yang menu di pojok kanan atas ya. Dan di sini kalian pencet tulisan bacaan get grow ID is free. It's free, kita pencet. Dan di sini namanya sesuka hati kalian aja, bebas. Bagi kalian pengen pakai akun ini silakan aja ya cuy. Oke, passwordnya Team Theaters bagi kalian pengen pakai akun ini. Password verify-nya itu samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi. Dan di sini email pakai email tumbal, email ngasal juga bisa, tapi tambahin akhirannya @gmail.com. Oke. Jika semuanya sudah diisi dengan benar dan mantap jiwa, kalian pencet paling bawah bacaan get my grow ID. And then boom, ada bacaan pokoknya gitulah ya. Intinya akun kalian telah berhasil dibuat di GTFB cuy, dan kalian pencet continue. Ya, kalian berhasil bikin akun di Growtopia private server GTFB. Dan di sini new player otomatis akan mendapatkan 50 blue gem block, 1 growpedia, sama hellstone block, mungkin farmable-nya kali ya. Sama pickaxe. Oke, mantap pun jiwa cuy. Ya, pemilik dari Growtopia private server GTFB anjay. Mantap. Oke. Gua berhasil ngasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server GTFB. Dan waktunya gua akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work di server ini cuy. Jadi langsung aja gua skip dulu videonya. Let's go anjas. Oke guys. So, gue udah berhasil masuk pakai akun asli gue di Growtopia private server GTFB. Langsung saja gue review ya fitur-fitur apa aja yang work di server GTFB ini dari bawah cuy. Langsung kita respawn anjas.
Oke, ini seperti biasa yang tadi kayaknya. Ini gue matiin dulu cuy. Nah, ini nail player udah gue bahas ya tadi di awal video. Di sini VIP door world cuy, bisa di add juga, bisa diakses orang atau allow anyone to enter. Jadi kayak mengizinkan doornya itu untuk dijadikan publik guys. Itu ya, maksudnya publik itu ya kayak bisa apa namanya ya, bisa kita buka tutup gitu ya pintunya, kalau kita apa namanya selain owner world atau admin ya, pokoknya gitulah ya. Player Grotopia pasti juga tahu lah anjir. Oke, intinya VIP door di sini world cuy, sama kayak di real GT fungsinya. Dan next apa ini, display self juga world. Kalian bisa naruh item di display self-nya. Tuh ya, mantap ya guys. Oh wow. Dan kalian bisa ambil juga itemnya cuy. Oh mantap. Mantap pu jiwa ya. Display self world fungsinya sama kayak di rel GT. GG gaming anjay. Dan apa lagi nih? Security camera world, kita coba tag guys. Kita coba. Wow. Security camera world ya guys. Fungsinya sama kayak di rel GT dan fiturnya juga di sini sama kayak rel GT guys. Mantap. Dan next, oh iya. Ini kayaknya bisa dikelirin dah logsnya dah, kalau misalnya ada apa gitu di sini tulisan kayak orang habis ngetek atau apalah, ngebreak atau apalah, bisa dikelir juga ya guys logsnya. Itu kalau ada kayak logsnya gitu guys, semoga kalian ngerti lah ya. Next, mini mode world fungsinya sama kayak di rel GT. Wow, cara aktifinnya di punch cuy. GG gaming gak tuh. Tuh guys, kalau mini mode-nya kalian aktifin, kalian gak bakalan bisa ngedrop item ya. Fungsinya sama kayak di rel GT, aktifinnya juga sama, harus di punch. Ketika kalian matiin tuh apa namanya mini mode, otomatis kalian bakalan bisa drop item ya guys. Berarti di sini mini mode work ya, fungsinya sama kayak di rel GT. Dan next, Guardian Pineapple. Wow. Guardian Pineapple ini kayak gimana guys fungsinya? Entahlah ya. Tapi apa ini, bentar. Kita coba orange dah. Orange juga kagak bisa. Masih beta ya berarti guys. Tapi insyaallah kayaknya bakalan di-fix sama pemilik dari Grotopia private server GTFB ya, si It's Own GTPS. Menurut gua. Dan di sini apalagi next, vending machine world fungsinya sama kayak di rel GT. Kalian bisa change harganya, bisa ganti harganya sesuai kemauan kalian ya. Wow, apa nih cuy, you cannot have it boy. Oh, coba kita ganti ke 5 per word. Oh nggak bisa juga dah. Vending machine fungsinya gimana sih cuk, gua kurang ngerti. Kalau di server ini agak beda sedikit ya. Oke, info lengkapnya kalian tanya aja ke pemilik servernya si Sound GTPS ya, itu dia lengkap tuh, bisa tahu, ngasih tahu ke kalian ya, siapa tahu misalnya kalau ada yang pengen ditanyain gitu tentang GTFB private server ya. Kalian tanya aja ke ownernya langsung cuy. GG vending machine world, tapi gua nggak tahu cara makainya gimana ya, kurang ngerti lah. Cara pagi ini di given world sama kayak di rel GT, fungsinya ya tampilannya doang sih kayaknya berubah nih dari sini ya, fungsinya tetap sama kayak vending biasa ya cuy. Intinya next, farmable di sini juga world ya, buat farming lah ya, tahu sendiri. Dan di sini gacha juga work cuy, kalian bisa ngegacha nggak tuh?
pakai golden body chest. Wait. Holy shit. Oke, jadi di sini guys, cara dapetin golden body chest-nya, atau kalau kalian pengen beli item tertentu ya, kalian tulis di sini garis miring buy dan kalian masukin nama itemnya ya, misalnya golden body chest. Oh, di sini nggak ada ya. Tunggu bentar. Yap. Di GTFB golden body chest gak bisa di-fin, guys. Berarti kayaknya nih guys, kayaknya nih ya. Berarti ini cara beli golden body chest adalah dari ownernya langsung ya, guys. Kayak tapi ditukar pakai lock lah ya tentunya. Tentu saja pakai lock ditukarnya, cuy. Gak gratis ya. Golden body chest work, tapi gue belum review, tapi yang gue tahu pasti work, guys. Karena ini shortnya itu udah apa namanya ya, kayak setiap kali ada golden body chest ya pasti work, guys. Gak mungkin gak work gitu kan, anjay. Random item, guys, kalau setiap kali kalian nge-break bloknya. Dan next, Adventure begins work, guys. Fungsinya sama kayak di Railgate itu ya. Anjay, mantap puh jiwa. Bisa kalian atur juga di sini. Intinya sama kayak di Railgate lah ya. Dan next aja langsung. Painting Ezel ini juga work. Fungsinya sama kayak di Railgate, buat ngewarnain item. Cara makainya gimana? Harus owner word kayaknya dah, guys. Cara make painting Ezel harus owner word, cuy. Ya, maaf kalau nggak bisa gua review sepenuhnya ya, karena itu dia ada batasan-batasan tertentunya gitu loh. Kayak hanya admin doang yang bisa gitu, atau owner word gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Admin server lah, staff, para petingginya. Dan next apa lagi nih? Thread word. Oke, thread di sini juga work, guys. Fungsinya sama kayak di Railgate. Maaf kalau nggak bisa gue review, karena gue nggak tahu, guys, harus nge-trading siapa nggak tuh. Gila, servernya ini masih baru, guys, btw. Jadi kalian bisa berburu word rare, anjay. Dan next, Rayman 3 far, kita coba. Oke. Sayang sekali Rayman Fish gak ada, guys. Maaf banget. Tapi coba gue usahain. Nah, ini baru ada nih. What? Woi. Apa cuy ID-nya, cuy? Okay. So, gua udah dapetin ya akhirnya Rayman Fish. Kita coba review. Apakah Rayman Fish 3 far, guys? Woi, kejauhan doi. Woi, apa tadi, cuy? Ini anjay, easy gems kayak tuh. Oke, langsung aja kita review ya. Rayman Fish, apakah 3 far? Kita coba sampai 4 blok. Oke, sejauh ini 3 far. Dan ada efek apa tadi tuh, guys? Wow, Rayman Fish 3-4 far, cuy. Rayman Fish 3-4 blok tuh ya, hampir sama kayak di Railgate. Fungsinya bedanya itu kayak efek apa tadi, guys? Kayak suara efek ngenuk word gitu, sama efek dari Digger's Pet, anjir, tadi dari efek dari Raymannya loh. Padahal berarti ini pakai custom efek ya, guys, bikinan GTFB sendiri tuh. Mantap gak tuh?
IG GWP, join sekarang juga ke Grotopia Private Server GT FB Anjas. Oke, Rayman Fist 3-4 far dan work next Digger One Hit, kita coba. Item 2952. Oke, kita coba review. Apakah Digger Speed 1 hit? Kita pakai apa lagi nih? Display self CCTV. Oke, kita coba. Oh iya, ini CCTV cuman owner world doang yang bisa ya. Oke, segini aja lah. Kita coba. Apakah Digger One Hit ke semua blok? 1, 2, 3. Anjas. Digger Speed 1 hit ke semua blok cuy. Mantap jiwa. Oke, dan next World K juga World K, kalian bisa ambil World K kalau kalian pengen nge-trade World gitu ya. Maaf kalau nggak bisa gua review ya, karena tak ya apa namanya ya, World ini bukan milik gua cuy. Ya, milik siapa ya? Nih, milik si What the? Wait. Anjir, gua enggak nyadar, guys. Ternyata word ini milik gua, anjay. Oke. Gua enggak nyadar anjir. Kurang fokus cuy gua. Recording tengah malam anjir, bikin pusing. Oke lah. Dan next word K, tapi kita coba ambil dulu nih word K ya. Oke. Kalian range ke arah locknya dan di sini ada tulisan get word K. Otomatis bakalan bisa ngambil word K-nya cuy. Fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server ya. Mantap. Dan next apa lagi nih? Akses work ya, tentu saja lah akses sudah tentu work ya. Di lock dan blast ini juga work, guys. Blast apa nih? Thermonuclear blast ya. Kita coba tag ya. Oke, kita dapat 4. Kita pergi ke word kosong dulu, guys. Misalnya debtors clear. Nah, di sini aja. Kalian pencet thermonuclear blast. Kalian masukin nama wordnya. Oh ya, gue udah di sini ya. Kita masukin aja debtors clears. Dan kalian pencet trade. Otomatis kalian bakal diarahin ke wordnya dengan kondisi wordnya sudah dikelirin ya. Itulah fungsi thermonuclear blast word. Fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server. Mantap anjir. Dan next item guys, berarti di sini blast work ya. Gak tau gue blast apa aja yang work. Gue baru nyoba satu blast, sisanya gak tau ya. Tapi pasti work guys, tenang aja. Karena owner bakalan usahain semampunya guys biar bisa bikin GTPS ini jadi biar lebih nyaman lagi buat kalian mainin. Anjay, mantap tuh jiwa guys. Dan tadi dari mana? Oke, dari blast ya. Blast work dan di sini guild juga work. Tuh ya, kalian bisa. Wow, agak beda guys settingannya. Nah nih. Kalian bisa bikin guild, fungsinya sama kayak di Real GT tentu saja, tapi ada apa namanya ya? Agak beda dikit guys guildnya ya. Oke lah, intinya guild di sini work ya. Fungsinya sama kayak di Real GT dan next. Add friend di sini juga work dan lagi legendary wizard work. Oke, maaf kalau nggak bisa gua review sepenuhnya karena durasinya bakalan panjang anjir ya. Oke, kita next legendary wizard, pasti kalian udah tahu lah ya fungsinya kayak gimana. Billboard di sini juga work.
fungsinya sama kayak di LGT. Ini mau buat ganti password. Main nani billboard. Billboard work ya guys, fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server. Anjas. Dan next is cook oven. Is cook oven di sini work ya. Fungsinya sama kayak di rel GT, tentu saja buat ngeracik item guys. Resepnya juga sama kayak di rel GT kok. Tenang aja, bagi kalian pengen ngeracik zau dat ya. Bisa. Ya ditantakan ngomong. Bagi kalian pengen ngeracik Zeus ya, ini resepnya sama kayak di rel GT cuy, jadi tenang aja ya. Mantap jiwa. Maaf kalau nggak bisa gue review sepenuhnya karena durasinya bakalan panjang anjay. Kita coba apa nih, Rift Cap. Oke. Aduh salah lagi guys. Item 10 4. Mantap. Kita langsung review recapnya anjay. Langsung nyala guys. Di sini ada menu recap. Kalian pencet dan di sini otomatis bakalan ada banyak settingan rift cap-nya ya. Sama kayak di rel GT, gua enggak tahu fungsinya apaan ya. Karena gua jarang memakai rift cap cuy. Boro-boro punya rift cap di rel GT anjir. Oke, next. Rift cap berarti di sini work ya. Bisa kalian setting juga tentu saja. Gua enggak ngerti settingnya gimana. Kita coba ngasal aja ya lah. Oke. Woi. Salah perhitungan. Intinya di sini rift cap work ya, guys. Fungsinya sama kayak di rel GT, bisa disetting juga. Dan portrait di sini work buat naro muka ya, tentu saja. Dan apa lagi nih? Fish tank juga work, guys. Kalian bisa naro ikan di sini, bisa diambil juga ikannya. Sama kayak di rel GT intinya. Crew scan di sini. Crew scan di sini juga work, guys. Gila. Bisa nge-word block buat nyari block gitu, search all. Dan kalau kalian pencet itemnya, otomatis bakalan ada tanda panahnya guys. Tuh ya, tanda panahnya yang ke arah item yang kalian tandain tadi ya. Dan next floating item juga sama tentu saja, sama kayak di rel GT. Oke. Mantap. Puh, jiwa. Next. Health monitor. Hard kali. Monitor di sini work, fungsinya sama kayak di rel GT, sayang sekali nggak balik ke backpack. Oke, kita coba taruh di sini heart monitor dan boom, otomatis bakalan ada nama kalian online guys. Fungsinya sama kayak di rel GT tentu saja monitor, dan ada royal lock juga di sini, royal lock effect work ya, sama kayak di rel GT, dan menu queen juga work. Oke, kalian bisa atur juga di sini signnya. Subs data set. Tuh ya, fungsinya sama kayak di rel GT mannequin. Kalau kalian pants juga, otomatis itemnya bakalan ketek ke backpack kalian ya. Dan kalian bisa taruh lagi itemnya tentu saja dengan cara di put ke arah mannequinnya ya. GG gaming, mantap jiwa. Dan next, water bucket dan pocket lighter di sini work guys. GG. Oke, dan next. Oke, ini roll price on. Roll price roll ah
harga roll kayak gini bisa berubah-ubah ya guys, kapanpun, tergantung ownernya ya. Bisa diubah juga jadi lebih murah lah atau lebih mahal lah. Jadi maaf kalau nggak bisa gue kasih lihat lebih lama lagi soal daftar harganya, karena harga itu bisa berubah-ubah guys kalau di GTPS ya, tergantung ownernya sih. Oke guys, mungkin video review dari gue tentang Grotopia Private Server GTFP sampai segini dulu. Kayaknya masih ada banyak lagi sih fiturnya yang belum ditaruh di World ini, tapi mantap lah guys. Dan di sini maaf banget kalau apa ya, kalau gue ngomongnya agak kurang nyambung atau gimana gitu ya, karena gue recording ini jam 12 malam guys. Gue recording jam 12 malam dan agak ngantuk ya. Jadi maaf banget kalau gue kadang suka gagal fokus pas lagi recording, oke? Dan maaf juga kalau ada salah kata dalam video ini. Maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel Detes YT. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan gagal fokus lagi cuy. Gila, anjir. Biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua ya. Subscribe sekarang juga, gratis cuy, anjay. Dan bagi kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel Detes YT, biar teman-teman kalian tahu update menarik dari Grotopia Private Server termantul, tergege, ya mantul, masih baru, masih anget, anjas. Hanya di Detes YT, full detail review of Grotopia Private Server. Sekian dari gua Detes YT. See you next time in the next video. Bye bye guys. Thank you so much for watching. Yare yare. Angkat tangannya di atas.